Okey, saya Hajah Nurmala binti Abdul Samad, calon Parlimen P159 Pasir Gudang. Saya telah mula menetap di Pasir Gudang sejak tahun 1981. Jadi bermakna sudah hampir 32 tahun lah saya di Pasir Gudang. Saya mula datang ke Pasir Gudang bekerja di syarikat swasta. Bermula daripada sebuah kilang, kemudian pindah ke kilang yang lain. Jumlah pengalaman 32 tahun sebagai pengurus sumber manusia. Saya juga menjadi timbalan pengerusi kepada Persatuan Pengilang-Pengilang Negeri Johor sebagai menjaga pengerusi industri kecil sederhana dan juga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dari segi percampuran dengan masyarakat, saya tidak mempunyai sebarang masalah. Kerana selain bekerja, saya memang aktif dengan masyarakat melalui politik UMNO dan juga badan-badan NGO yang lain, MAPIN dan kelas-kelas padu ain dan sebagainya. Itu dari segi percampuran saya lah. Suami saya, keluarga saya semuanya memang orang asal di sini lah. Mereka memang memulakan perniagaan 60 tahun dulu dah berada di sini. Jadi memang orang tempatan sangat lah. Itu dari segi sama ada saya orang baru sebagai calon, ya, tapi saya bukan orang baru di Pasir Gudang. Ya, itu yang penting lah. Bila dicalonkan, saya merasa sangat terharu kerana memandangkan saya bukanlah orang yang lama dalam politik, menjadi ketua wanita bahagian pada 2008 saja. Tetapi saya berkeyakinan kerana selama ini sejak saya memegang jawatan, saya bekerja dengan seikhlas hati, dengan bersungguh-sungguh. Kerana saya tahu ini adalah satu amanah. Jadi insyaAllah kalau diberi mandat oleh rakyat, saya berjanji saya akan bekerja sebaik mungkin untuk rakyat. Saya bersedia untuk berkhidmat dan saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, juga Yang Berhormat Datuk Seri kerana telah memberi saya kepercayaan untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan tim ataupun parti yang akan menjana terus transformasi kepada bumi bertuah Malaysia ini. Saya akan menjadi jambatan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Bila kita parlimen, kita akan berada di pusat. Jadi kalau di negeri kita cantik tetapi kita kurang jambatan, kalau jambatan itu diduduki oleh orang lain, jambatan itu tidak akan menjadi cantik, kan? Jadi kalau perancangan negeri dan pusat cantik, jadi suara senang dibawa. Tambahan pula kekuatan saya selain daripada masyarakat adalah untuk warga-warga industri. Jadi saya memahami sangat nadinya, keluh kesahnya orang industri sama ada di pihak pekerja atau di pihak majikan. Saya berkeyakinan suara saya akan didengari kerana pengalaman saya. Harapan saya kepada semua pengundi Pasir Gudang, pada 5 hari bulan ini memilihlah dengan bijak. Apa yang kita perlukan ialah menambahbaikan. Kita tidak perlu kepada sebarang perubahan. Kita perlu kepada penambahbaikan kerana yang telah ada baik. Jadi kita perlu menambahbaikan. Saya ulang balik, menambahbaikan. Untuk menambahbaikan, kita tidak perlu menukar. Yang kita perlu adalah budaya kerja yang lebih cekap, lebih tersusun dan lebih rapi. Yang insyaAllah perkara ini telah diterajui oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi untuk 5 hari bulan, kepada semua pengundi Pasir Gudang, saya menyeru, jangan lupa undilah saya, calon P159 Pasir Gudang. Terima kasih. Undi untuk Melaksanakan